Halo Sobat Kayu Manis Project. Di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah alat potong atau jigsaw merek Dewol, tipenya DWE349. Untuk kemasannya seperti ini ya, garansi 3 tahun. Terus untuk lainnya enggak ada, cuma tipe, oh ini 650 watt sama kecepatannya 500 sampai 3200 per menit di WE349. Untuk lainnya udah enggak ada lagi. Oke, langsung kita buka aja. Oke, ini unitnya. Terus dalamnya, kosong. Manual, buku manual. Terus, mata pisau HCS. Kelihatan enggak? HCS atau bisa speedwood. Oke, nanti kita coba langsung ya. Mesinnya seperti ini ya sobat, pengaturan pendulumnya 1-3 seperti biasa. Kesini maju mundur, kesini cuma bawa aja. Ini lock untuk pengunci ini. Kunci speednya sekarang ya 6 5 4 3 2. Nanti kita coba semua satu-satu. Untuk speknya Dewol DWE349 jigsaw. Untuk listriknya 650 watt. Untuk kecepatannya 500 sampai 3200 per menit. Untuk 20 mm. Oke. Barangnya seperti ini ya, teman-teman. Ini udah quick release untuk mata gergajinya. Udah quick release. Terus, oh ya, ini buat 45 derajat. Ini maju dulu ya, baru di ini. Nanti kita coba semua. Di sini ada, ini ada putarannya 15 derajat, 35 derajat sama 45 derajat. Nanti kita coba satu persatu. Kita putar lagi, kita jelekan ke bawah belakang gini. Kalau ke depan untuk maju. Nah. Bisa ke sini. Saya juga ke sini ya. Saya sini. Mantap lah, Oman. Nanti kita coba nanti. Mantap sekali. Untuk pemasangan mata pisau gampang ya, teman-teman. Cuma ini tinggal di quick gini. Ini tinggal kita masukin gini aja. Udah ngancing ini. Nah, seperti ini penampakannya. Jigsaw Dewol DWE349. Untuk performanya seperti apa, langsung kita coba aja. Let's go. Kita coba speed 1 dulu ya, teman-teman. Jalan apa enggak ya? Kebanyakan ada yang enggak jalan sih. Kalau ini masih jalan ya, teman-teman. Ini speed 1. Kita lanjut speed 2. Suaranya agak kasar ya. Ini 3.
dan juga empat. Suaranya kayak kasar gini ya. Punya teman-teman kasar nggak suaranya? Ini speed 5. Kencang juga ya. Speed 6. Ini ada lumayan. Langsung cobain dengan kayu lah. Oke. Untuk motongnya nanti kita pakai 3 bahan ya teman-teman. Ini multiplex 1,2 kalau nggak salah, ya 1,2. Yang ini kurang lebih 4 cm jati Belanda. Yang ini usuk kayu sengon kurang lebih 3 cm lah. Nanti coba aja gimana. Oke, langsung aja. Ah, ya teman-teman, tapi nggak rapi ya, ternyata kalau speed pakai yang ini ya. Ternyata nggak rapi. Tapi enak, cepet banget motongnya, cuman kurang rapi. Langsung kita miringin aja 45 derajat. Ya, 45 derajat. Seperti apa hasilnya?
tadi nggak pakai guide ya, potong-potong aja, tapi juga cipok. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan ya teman-teman, kalau teman-teman mau membeli jigsaw Dewalt DWE349, ini sangat direkomendasi ya. Tapi kembali lagi ke budget teman-teman ya, silahkan mau pilih yang mana, tapi kalau saya sarankan yang ini lebih mantep. Kalau di tempat saya ini harganya Rp950.000. Kalau di tempat teman-teman nggak tahu, nanti mungkin berbeda ya. Oke, sekian dulu review jigsaw pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan salam sehat selalu.